Apa khabar semua? Kalau anda tengah dekat atas kapal terbang, tiba-tiba dinding tu terkopak dan ada lubang dekat kapal terbang anda tu, apa anda akan buat? Ha, confirm panik gila sebab benda ni memang tak sepatutnya berlaku. Tapi inilah yang berlaku agak recent dekat pesawat Boeing 737 MAX 9 pada Januari 2024. Masalahnya, sebelum ni tahun 2018, pesawat 737 MAX ni pernah terhempas dekat Indonesia dan tak lama lepas tu, tahun 2019, dia terhempas lagi dekat Ethiopia. Total yang mati dalam kejadian ni adalah 346 orang. Lepas terhempas berturut-turut ni, pesawat 737 MAX ni kena stop kejap operation dia selama 20 bulan untuk diorang siasat. Tapi lepas dah boleh terbang balik, tahu-tahu je awal tahun ni door plug dia pula tercabut dekat kapal terbang Alaska Airlines. Nasib baik tak ada yang mati. Jadi nak tak nak, memang ada something seriously wrong dengan kapal terbang ni. Sebab kapal terbang ni kapal terbang baru. Dan bila orang siasat, rupanya Boeing sendiri tengah ada masalah yang lebih teruk lagi. Kalau ikutkan, ini company legend kot. Jadi apa masalah Boeing ni sebenarnya dan lagi penting, selamat lagi ke kita nak naik kapal terbang dia? Okey, jom kita tengok. Baik, antara produk Boeing yang paling berjaya sepanjang zaman kalau anda nak tahu adalah Boeing 737. Setakat tahun 2020, dah hampir 11,000 pesawat 737 ni dia dah deliver kepada airliner untuk bawa passenger. Sebagai perbandingan, kapal terbang dia yang lagi besar iaitu 747 hanya terjual sebanyak 1,500 unit saja. Sebabnya 747 ni dia besar sangat, jadi dia hanya sesuai untuk long distance macam transatlantic flight. Kalau 737 ni pula, saiz dia tak adalah besar sangat, jadi sangat sesuai untuk perjalanan domestik. Dan kadang-kadang bolehlah juga nak buat longer distance. Dan disebabkan sekarang ni airliner sangat kompetitif dengan harga dia, bak kata Air Asia lah kan, now everyone can fly. Maka order untuk kapal terbang 737 ni melonjak-lonjak lah tingginya. Tapi sebenarnya walaupun 737 ni sangat popular, antara sebab dia popular adalah pesawat ni dia memang dah ada track record yang sangat baik. Tak kira dari segi cost dan juga dari segi safety. Dan kalau benda dah ada track record ni, apa makna tersirat dia? Maknanya benda ni dah agak lama lah. Dia memang dah in production sejak tahun 68 lagi. Kiranya dah lebih 5 dekad pun kapal terbang ni dibina. Jadi sekarang ni Boeing pun macam nak binalah kapal terbang yang lebih canggih. Sebab kenapa nak bina kapal terbang yang lagi canggih ni adalah dia sekarang dah ada kompetitor iaitu Airbus. Kalau ikutkan, company yang buat majority airliner yang kita naik ni ada dua je, iaitu Boeing dan juga Airbus. Boeing based dekat US dan Airbus based dekat Europe. Nanti kita cerita pasal Airbus ni sikit. Jadi bila dah ada competition dan kapal terbang 737 ni pun dah lama, maka Boeing pun nak buatlah satu kapal terbang baru iaitu Boeing 787. Dan mungkin dekat sinilah boleh kata everything goes wrong. Sebab kalau anda nak tahu, nak design kapal terbang baru ni kosnya bukanlah murah. Even nak design kereta baru tu pun makan modal beratus juta. Tak mustahil nak design kapal terbang baru ni akan makan kos berbilion. Dan diorang ni pula waktu tu nak buat kerja mudah dan nak jimatkan duit. Jadi cara diorang cut corners adalah instead of dia design sendiri kapal terbang baru tu, dia suruh supplier dia yang design. Dan kos design dengan R&D yang supplier dia kena buat ni, diorang tak nak tanggung. Dia cuma nak beli barang yang dah siap saja. Ha, dah terbalik. Patutnya Boeing yang design sendiri, lepas tu cari supplier yang boleh design ikut spek yang diorang tetapkan. Ini tidak. Jadi bila supplier yang kena design, maka supplier ataupun pembekal-pembekal ni akan rugi banyak lah. Sebab nak design ni akan makan kos. Habis tu, dah tahu rugi tu, kenapa setuju juga nak buat? Ha, macam yang saya sebut tadi, kalau dekat US tu, yang buat airliner ni Boeing je. Tak ada dah company lain yang boleh bagi dia job. Supplier tu kalau tak ambil projek dengan Boeing, diorang nak ambil projek dari siapa lagi? Jadi bagi diorang baik dapat sikit daripada tak ada job langsung. Ha, ini masalah bila company macam Boeing ni dah jadi terlalu besar sampai tak ada orang boleh say no kepada diorang. Konon-kononnya supplier ni disuruh keluarkan modal awal untuk design, dan bila aircraft tu dah terjual nanti, konon-konon akan balik modal lah. Sebab nak buat part untuk maintenance nanti, supplier ni juga yang akan kena buat. Tapi as expected, bila lain-lain company design lain-lain komponen ni,
Nak integrate semua tu untuk jadi final product memang akan jadi nightmare. Itu yang 787 ni delay launching dia tu selama 3 tahun. Dan even bila dah terbang pun awal-awal lagi dah ada isu sampai kena ground aircraft ni nak kena fix balik semua isu tu. Jadi pendek kata investment awal yang supplier Boeing buat ni tak balik modal lah, senang cerita. Kapal terbang tu banyak isu dan Boeing kena spend banyak duit untuk baiki. Dan untuk menjadikan keadaan lebih complicated, Airbus pula masa tu launch diorang punya Airbus A320. Memang untuk challenge dominasi Boeing untuk small to medium size aircraft ni. Boeing pula masa tu masih kelam kabut nak settlekan masalah 787 ni, dan pada masa yang sama jualan A320 yang baru tadi laku gila. Tak silap saya, A320 ni dipanggil A320 Narrow Body. Jadi untuk lawan balik Airbus ni, Boeing pun macam tak ada option sebab 787 tadi tak untung. Dan kalau nak design kapal terbang baru, memang akan makan kos berbilion dan makan masa yang panjang. Jadi dia macam tersepit lah dekat situ. Dan keputusan yang diorang buat lepas ni menjadikan keadaan lebih teruk lah. Sebab rekod diorang kata yang Boeing 737 yang sebelum ni sangat laku, diorang pun decide untuk buat macam facelift lah untuk diorang punya 737 ni yang kita tahu dah didesign sejak 50 tahun dulu lagi. Dan disebabkan benda ni facelift je, bukan design yang betul-betul baru, maka Boeing pun tak perlulah keluarkan duit sangat waktu design proses. Cuma bila dia pilih supplier tu, sekarang ni dia squeeze lagi supplier tu untuk kurangkan harga. Kalau tak bagi kurang harga, nanti dia cari supplier lain. Padahal supplier yang sama juga tadi tu dah spend duit untuk design 787 tu belum balik modal lagi. Ini dah kena squeeze lagi. Jadi agak kejam jugalah strategi dia orang untuk cut cost ni. Dan supplier pun tak ada option melainkan comply. Sebab dia orang tak ada bisnes lain selain Boeing. Dan bila banyak berlaku kemalangan ni, lagi-lagi yang latest, antara supplier yang disebut-sebut adalah Spirit Aerosystem. Kalau ikutkan, Spirit Aerosystem ni asalnya part of Boeing juga, tapi dia orang restructure semula. Tapi still Boeing adalah main client untuk Spirit. In fact untuk komponen Airbus pun ada yang Spirit ni buat. Tapi kalau anda bayangkan, kapal terbang ni design dia dah lama, tapi engine pula dia orang guna engine baru. Sebab engine baru ni jauh lebih canggih dan lebih jimat minyak. Kesannya dia macam tak betul-betul match, dan diorang kena spend duit lebih pula untuk training extra pilot-pilot untuk bawa 737 yang baru ni. Dan disebabkan flight karakteristik dia agak berbeza, maka diorang install satu software yang nama dia MCAS, yang mana dia akan translate pilot input dan apply pada kapal terbang baru ni. Jadi pilot yang terbangkan 737 yang lama dulu masih boleh guna skill yang diorang belajar untuk bawa 737 yang baru ni. Software tu macam akan baiki input daripada pilot tu dan apply dekat kapal terbang ni. Malangnya software ni lah yang dikatakan sebagai punca 737 ni terhempas pada tahun 2018 dan 2019. Diorang investigate yang masalah ada pada satu sensor yang menjadikan input pilot tu macam tak make sense. Seolah-olah macam kapal terbang tu dia nak berlawan dengan pilot. Last sekali pilot yang tewas dan kapal terbang pun terhempas. Ini tahu-tahu door plug pula tercabut. Jadi kapal terbang ni sekarang seolah-olah macam ada cancer tau, yang mana kita tak tahu dah merebak ke mana. Memang sangat menakutkan. Cuma punca utama of course lah adalah decision yang awal-awal tadi untuk cut cost. Nak buat kapal terbang ni deal dengan nyawa orang, maka tak sepatutnya diorang fikir untuk jimatkan apa-apa. Bila dah jadi macam ni, supplier tertekan, of course quality akan suffer. Dan bila kapal terbang jatuh, kena balik dekat batang hidung sendiri. Benda ni juga sebenarnya boleh jadi pengajaran pada bisnes-bisnes di luar sana yang tak kira gah mana pun company tu pun tak terlepas daripada kegagalan. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.